Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara, dan keluarga online, hari ini Abah mau masak, langsung makan gurame, sambal hijau, dan salad. Gimana rasanya ya? Ya, semua adalah gratisan. Tuh gurame dikasih anak angkat. Ya sekitar 2 kiloan dan ini cabenya, bumbu-bumbunya, rasa, dan ini bahan saladnya semua dikasih. Ayo ikutin dan cara masaknya. Udah ya. Oke. Seperti ini dikumpulin dulu. Enggak harus ini ya, enggak harus lembut karena ini memang keroboh-keroboh. Apa ya namanya? Masih apa ini, Bang? Separuh lembut. Oke, kita masukin dulu ke dalam ini. Ini ya. Pakai minyaknya ini ya, sahabat ya, minyak yang bekas menggoreng ikan. Cabenya. Tapi kita masukin ya semuanya. Oke, sampai habis. Oke, dulu biar matang. Gula, masako, matang dulu baru nanti kaldunya dimasukin. Wangi, nanti baru dikasih kaldu. Dimatangin nggak apa-apa karena nggak ada garamnya, garamnya dari kaldu ya sahabat ya. Nah caranya gitu, terus sampai matang. Harum ya, udah nih harumnya bukan main. Kasih kaldunya 100 mili. Dimatangkan dulu. Ya. Oke, ditutup, tunggu sampai matang. Kita dulu ya. Oke. Ini pastanya. Ini bangkoang udah diparut ya. Bangkoangnya sudah diparut. Sekarang kita buka dulu ininya.
ambil bagus aja. Mungkin ya tadi ambil ya. Apa namanya juga dikasih, disyukurin aja. Jelek tapi bagus ternyata ya, pokoknya ini lembut sayang, mahal lah ternyata sekarang. Yang di foto hanya ini ya bahannya aja. Jadi satu. Kita masukin susunya. Dua saset ya. Bumbu saladnya. Mayonesnya. Banyak ya, mayonnya banyak biar enak. Terus diaduk ya, diaduk merata. Nah, diaduk merata. Biar menyatu, biar enak bumbunya.
ini penampakannya. Ini ya penampakannya ya. Nah, ini saladnya. Oh, enak ini. Terus ini ikannya. Ikan, salad, oke. Tinggal siap makannya ya nanti. Makannya biar sendiri, kita tutup dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.